menjual bolu mande, bukan hanya jual susu kuril mande, ternyata ini gerai bermacam-macam produk muslim. Coba kita lihat ya. Bisa jelasin deh. Ini ada madu sarang. Tempatnya unik banget nih. Dari kemas cantik, dia juga sudah berlogo halal yang unik. Oh iya, ini madu sarang ya? Madu sarang. Oh, madu sarang. Iya. Dari mana? Ini dari Riau. Asli madu sarang dari Inhill. Riau. Ya. Keren banget nanti. Sudah dikemas seperti ini. Itu harganya berapa? 100.000. Oh, keren banget. Yang mau cari aneka cookies juga bisa di Vendra Cake. Jadi kita ready-kan terus cookies. Ini juga produk dari Mande, resep turunan. Ini aneka cookiesnya. Terus kita juga ada abon ayam butati. Ini kemasannya seperti ini. Terus ada sambal korek bunga rinjani. Ini aslinya cabai rawit semua. Nah, kalau ini madu juga. Ini madu nur. Ini dari Riau juga nih kalau nggak salah. Terus yang nggak suka susu kedelai, kita ada susu kambing Etawa Super Goat. Sudah lengkap semua, BP POM-nya juga sudah ada. Nah, ini suka muncul di, ya, di Facebook ya? Ya, ini produk terbaru dari Gerai Bunga Rinjani. Ini ada donat paha ayam double choco. Ini baru launching 1 minggu, alhamdulillah penjualannya di VN Rakek 1 hari itu sekitar 30 box terjual di sini. Masya Allah. Saya menarik banget ketika muslim berbisnis berjamaah gitu, nggak cuma produk saya, tapi ternyata kan itu sebenarnya bisa jadi kalau orang kompetitor kan sebenarnya, tapi ternyata enggak. Ibu Femi keren banget, berbesar hati membuka donat yang bisa jadi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika kan bisa jadi kompetitor. Tapi enggak, ternyata berjamaah itu indah. Coba ini bol mande, pokoknya produk semua brand rakik. Sukses, berkah ya. 30 box ya. Ini ada aneka, di sebelah sini ada Tara Snack, itu dia ada coklat, ada aneka kacang-kacangan. Ini produk Tara Snack semua, alhamdulillah juga sudah punya izin PIRT, tinggal mengurus halal MUI. Nah, ini produk dari Navesa, ada kerupuk bawang yang original sama yang pedas. Ini adalah kerupuk jangik mande, ini langsung kita repacking dari Batu Sangkar. Alhamdulillah juga sudah punya izin PIRT kerupuk jangik mande. Sebelah sini ada pisang sale. Ini pisang linting, bonbon asem. Ini untuk cemilan yang lagi diet, pilihnya ini bang. Nah, kita juga ada kerupuk mak cewek. Ini yang buat di Bukit Barisan. Kakak udah pernah ke sana belum? Belum. Ini juga sudah ada apa? Halal MUI. Ada halal MUI-nya? Ya. Oh, keren. Ini tadi namanya emak cewek. Ini pedas bilis. Bilis itu dari ikan ya? Iya. Terus saya lihat menarik, ini enggak terlalu banyak minyaknya. Jadi iya, menarik. Menarik lagi halal. Enggak usah takut, bisnis lah. Berjualan lah, berdagang lah. Berdagang itu ini adalah showcase-nya produk Vendra Cake yang sudah berlogo halal MUI. Jadi semua produk Vendra Cake yang sudah berlogo halal MUI letaknya di showcase sebelah sini. Bulu pandan yang pink, coklat keju. Tinggal dipotong. Iya. Mbak Femi, panggilnya apa sih Mbak Femi?
manggil Uni Uni Femi Suke katanya biasa Uni Suke Uni Suke ternyata bilang habis Bado Zuhur aja saya mau pengajian berkat banget kan. Ini kami ada program terbaru yaitu Suke Mandeng gratis untuk para penghafal Al-Qur'an. Syaratnya kamu cukup setorkan hafalan juz terakhirmu, dapatkan satu botol Suke Mandeng gratis. Share, like, komen, dan tentunya harus beli. Contohnya apa nih? Ada tahu mandi. Tahu mandi terus? Tahu mandi. Ada donat paha ayam. Ada keripik yang cetar juga namanya. Keripik mak cewek. Mbah cewek. Yep. Mak cewek. Mak cewek. Terus? Ada pisang kipas. Lima jari. Lima jari dan canai kosar. Kemudian ada pisang linting. Dan banyak lagi, ya. Ya di gerai Fendra Cake di Jalan Loba di depan lapangan parkiran di Bintang Cendikia. Dan bisa ini bisa telepon di 0812 777 4198. Dan bisa catering di Dinda Cakes dan Catering 0812 687 4488. Dan bisa beli herbal di tempat wisata pasar atau pasar bawah wisata. Coba di mana? Dan mari kita bergabung bersama UKM, begitu bersama Muslim, di mana produk semua Muslim berada di sana, dan itu merupakan satu kelebihan utama di Riau, Sumatera ini. Ada Fatima Ilham, Mbak Sherry? Fatima Ilham Sherry, dan Fatima Ilham Kate juga. Saya di sini pengen mengajak semua teman-teman di mana saja berada, yuk kita dukung pengusaha-pengusaha Muslim untuk membangkitkan kebangkitan ekonomi umat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, rebut, dan kuasai pasar.